Sebagai wadah kreativitas siswa, Man Insan Cendekia Tanah Laut menggelar kegiatan Expo Pintar, proyek inovasi, teknologi, dan kreasi tahun 2023 yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan Lil Alamin atau P5RA dihadiri oleh orang tua atau wali, guru dan tenaga kependidikan, serta siswa pada Sabtu 21 Oktober 2023 bertempat di gedung PPT Ainun Habibi. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Man Insan Cendekia Tanah Laut yang diwakili oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik Siti Salma, menyampaikan apresiasi untuk karya terbaik siswa kelas 10 dan kelas 11. Dilanjutkan laporan panitia yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yakni Koordinator P5RA Rahmanul Hakim, yang memaparkan rangkaian kegiatan Expo Pintar, yaitu persembahan film dan hasil pembuatan mural. Penayangan short movie karya generasi 7 dan 8 ini pada acara Expo Pintar P5RA tahun 2023 mengangkat tema kebinekaan. Setiap perwakilan kelas 10 dan kelas 11 menampilkan short movie hasil karya saat pelaksanaan studi kolaborasi. Adapun lokasi tag video di beberapa lokasi studi kolaborasi, yaitu Jakarta, Serpong, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Banjarmasin, diperankan oleh siswa Man Insan Cendekia Tanah Laut. Proyek kedua selain short movie adalah pameran mural. Siswa kelas 10 Man Insan Cendekia Tanah Laut menampilkan hasil karya mural dengan tema kearifan lokal Kalimantan Selatan. Dari Humas Man Insan Cendekia Tanah Laut melaporkan.